Ya, di video kali ini, kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20, beserta head-to-head pertandingan terbaru Timnas Indonesia versus Maladewa. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Maladewa. Yang pertama, di pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 pada tanggal 3 September 2022, Maladewa versus Arab Saudi dengan skor akhir 11-0 untuk kemenangan Arab Saudi. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 pada tanggal 15 September 2022, Cina versus Maladewa dengan skor akhir 5-0 untuk kemenangan Cina. Selanjutnya, di pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 pada tanggal 19 September 2022, Maladewa versus Myanmar dengan skor akhir 0-3 untuk kemenangan Myanmar. Selanjutnya, di pertandingan kejuaraan SAAF Cup U20 pada tanggal 21 Agustus 2024, Maladewa versus Bhutan dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Bhutan. Selanjutnya, di pertandingan kejuaraan SAAF Cup U20 pada tanggal 23 Agustus 2024, India versus Maladewa dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan India. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Yang pertama, di pertandingan semifinal Piala AFF U19 pada tanggal 27 Juli 2024, Indonesia versus Malaysia dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Selanjutnya, di pertandingan final Piala AFF U19 pada tanggal 29 Juli 2024, Thailand versus Indonesia dengan skor akhir 0-1 untuk kemenangan Indonesia. Selanjutnya, di pertandingan Seoul Earthon Cup pada tanggal 28 Agustus 2024, Argentina versus Indonesia dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Indonesia. Selanjutnya, di pertandingan Seoul Earthon Cup pada tanggal 30 Agustus 2024, Indonesia versus Thailand dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan Thailand. Selanjutnya, di pertandingan Seoul Earthon Cup pada tanggal 1 September 2024, Korea Selatan versus Indonesia dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Korea Selatan. Secara head-to-head, 5 pertandingan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia lebih unggul dari Maladewa. Semoga Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan mudah. Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pertandingan kali ini. Berikut ini daftar klasemen kualifikasi Piala Asia U20 di klasemen grup F. Yang pertama, Timnas Indonesia sebagai tuan rumah. Selanjutnya, Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20, Rabu 25 September 2024, Indonesia versus Maladewa, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, yang akan berlaga di Stadion Gelora Utama Bung Karno, live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.